Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya juga dinyalain ya. Makasih. Halo guys. Selamat datang di channel aku. Oke, kali ini aku akan sharing seputar gimana sih caranya menambahkan lagu atau backsound ke video menggunakan Filmora. Di sini aku pakai Wondershare Filmora-nya yang 9 ya. Oke, langsung aja guys. Kita klik aja Filmora-nya. Oke, langsung aja kita klik new project ya, project baru. Ini kita close aja. Oke, jadi tampilan utamanya kayak gini ya guys. Kita import dulu media files. Kita masukin dulu videonya. Sekarang kita ambil audionya, ini lagu backsound itu. Misalkan aku ambil yang ini ya. Ada dua di sini, ini videonya, lalu ini audionya atau lagunya. Oh iya guys, mungkin kalian kalau misalkan belum ada lagunya yang udah no copyright, kalian bisa download aja langsung di YouTube ya guys. Oke, kita drag di sini. Oke, lanjut lagunya, kita drag juga. Nah, nanti akan seperti ini ya guys. Ini audionya memang terlalu panjang dan videonya memang durasinya aku ngambil yang sebentar guys, nanti tinggal potong aja. Oke, coba kita klik dulu ya, kita tes dulu. Mungkin kalau kalian bikin apa, pengen bikin video sinematik, berarti kan di videonya bisa juga kalian matikan. Jadi ini kan ini si videonya nih. Nah, ini audio atau suara dari si videonya itu. Dan ini suara lagunya. Jadi kalau kalian mungkin bikin video sinematik, mungkin bisa juga audio dari si videonya dimatikan. Jadi si lagunya bisa terdengar lebih jelas guys. Oke, langsung aja kita klik kanan, kita klik mute. Nah, jadi kalau udah seperti ini, nanti akan ada lagu dan audio dari si videonya itu nggak ada guys. Kita klik aja. Mungkin ini karena lagu si backsoundnya ini terlalu panjang ya guys. Kita langsung aja kita potong-potong dulu. Nah, kita klik ini yang garis merah ini pas di sini ya. Nah, kita klik cut. Oke. Terpotong guys, sekarang tinggal
sisa audionya di sini. Kita delay. Tuh, kalau misalkan kalian pas di awal itu gak mau langsung ada lagunya, guys. Jadi si lagunya bisa juga digeser. Jadi misalkan ada lagunya itu pas setelah durasi beberapa detik itu, jadi kita geser aja langsung. Jadi pas kita nyalain, nah kan gak ada. Mungkin kalau kalian juga mau memperbesar atau memperkecil suaranya, kita klik kanan adjust audio. Nah, di sini ada guys pengaturannya. Nah, jadi ini kalau kalian backsoundnya itu lagunya itu nggak begitu kenceng, jadi misalkan ini kita turunin aja, kita turunin misalkan sampai -12 atau -18. Kalau aku sih paling segini. Nah, lalu kalau buat fade in itu, misalkan dari awal itu lagunya itu nggak langsung gede guys, jadi perlahan kecil dulu baru agak gede sedikit. Misalkan aku di sini misalnya segini lah ya. Nah, kan kita kalau ngeklik ini, kita lihat di sini kan bentuknya segitiga ya, jadi berarti dari awal tuh suaranya ini dari sini dulu, jadi kayak dari rendah ke tinggi ke tinggi ke tinggi ke tinggi gitu guys. Nah, lalu fade outnya buat ujungnya. Nah, makan segitiga juga menggunung, naik gunung, tapi kalau ini dari ujung ke tengah. Terus kita klik OK aja ya. Oke, coba kita cek lagi kita. Hai guys, itulah cara menambahkan lagu atau background lagu lah ke video guys. Kita export. Kita tunggu dulu. Oke, ini lagi proses export video ya guys. Mungkin itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.